Pelbagai kemudahan infrastruktur akan dibangunkan di Debak, terutama sekali di kawasan Pasar Basah Debak untuk memberi keselesaan kepada peniaga dan pengunjung yang datang ke daerah kecil itu. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seri Bas yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Razi Sitam, kemudahan tersebut akan dilaksanakan di bawah Program Transformasi Luar Bandar RTP. Meninjau projek-projek baru di bawah RTP. Dan sebagainya lah yang berkaitan. Termasuk juga tempat parking. Sebab kita sudah maklum hasil daripada pembangunan yang baik di daerah Debak ini. Debak mengalami masalah kesakan utamanya pada hujung minggu. Dan kita perlukan tambah baik tempat parking bagi kemudahan orang datang ataupun peniaga-peniaga yang datang di daerah Debak ini. Tambah beliau, dengan adanya pelbagai infrastruktur yang dibangunkan bakal memberi impak yang sangat besar kepada penduduk di kawasan pedalaman. Sementara itu, bagi penduduk kampung, mereka nyata teruja dengan pembangunan infrastruktur yang sedang giat dilaksanakan di Debak. Saya berasa amat bersyukur karena market MDB Debak dinaik taraf dan merasa bersyukur sekali karena diberi kemudahan yang sepatutnya lah untuk peniaga-peniaga di pasar market Debak ini. Syukur Alhamdulillah. Harapan untuk kita adalah untuk memajukan lagi peniaga-peniaga di sini untuk menaikkan tarafkan yang lebih lagi. Terima kasih kepada YB karena memberi sokongan yang padu kepada peniaga-peniaga di sini. Selain itu, kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa lah untuk peniaga-peniaga di sini, untuk memudahkan pelancong-pelancong yang datang dari luar-luar bandar datang ke sini, lihat kemudahan yang ada di market Debak ini.